selamat siang Kecomania seluruh Indonesia. Inilah lapangan lomba burung berkicau se-Indonesia yang akan digelar besok hari, yaitu Piala Raja. Luar biasa guys, lapangannya ada 5 lapangan. Ini saya shotnya tepat di lokasi berdirinya MC nanti. Ini di sono itu lapangan A, lapangan B, terus lapangan C. Di sampingnya lagi lapangan D, sononya lagi lapangan E. Luar biasa. Ini kawan-kawan perlu saya informasikan jarak antara lapangan, tiap-tiap lapangan ini kisaran sekitar 3 meter sampai 3 meter setengah sepertinya ini. Posisi antara lapangan A, lapangan B, lapangan C, dan lapangan D dari setiap lapangan. Kemudian di untuk jarak penonton, jarak penonton diperkirakan sekitar 6 meter ini jarak antara penonton depan dan penonton belakangnya, ini jaraknya sama. Kemudian tepat di lapangan C ini di belakangnya ada ruang isolasi juri, memang di sini tempat nanti akan diisolasi juri yang akan menilai pada event Piala Raja Hamengkubuwono ke-10 ini. Sepertinya ini ada peringatan, perhatian, dilarang teriak, menyebutkan nomor gantangan dan nama juri, sanksi di diskualifikasi. Kemudian untuk jumlah gantangannya itu sebanyak jumlah gantangannya 60 gantangan. Kemudian jarak antara tanah dan gantangan kisaran berapa meter? Mungkin standar nasional kisaran 4 meter, 4 meter mungkin. Oke, mudah-mudahan acara yang akan digelar esok hari, yang ditunggu-tunggu kicau mania se-Indonesia, bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksana dengan lancar, aman, dan sukses, supaya Piala Raja 2019 ini sukses luar biasa. Nantikan info selanjutnya, jangan lupa di subscribe channel CP Burung Online. Oke guys, sampai jumpa kembali nanti di tempat pengambilan tiket. Oke guys, sampai jumpa.